ciri-cirinya. Iya. Tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fidian Safidin. Oke teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadwalnya kali ini Fidian Safidin akan membagikan konten, yaitu sekilas tentang kapal yang dibuat, kapal barang ya, yang cukup besar. Kapal ini juga bisa dibuat kapal khusus pursesain atau rengge untuk mencari ikan. Ayo kita lihat lebih dekat. Ya, kapal ini memiliki panjang kurang lebih 23 meter. Kita sorot sampai depan. Tulangnya terbuat dari kayu ulin, jadi kapal ini begitu kokoh ya. Lihat, oh,
lebih 23 meter lebar.